Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Kali ini kita akan mengadu atau mengkompar, iya bahasanya ya, ya pokoknya mengadu dua buah solder dengan brand berbeda. Di sini saya ada solder dengan brand Deco ya. Nah, Deco seperti ini kondisinya nggak baru. Nih, nggak baru ya, Deco. Deco Deki strip 77N ya, 20 sampai 200 watt ya. Nah, modelnya seperti ini. Saya suka banget dengan brand Deco ini. Penuh dengan grip-grip seperti ini. Kayaknya ini marem ya dipakai solder tembak seperti ini. Untuk mata soldernya ini ya lumayan bagus ya, ini bawaan dari Deco-nya sendiri. Ini juga dari bawaan Deco semua seperti ini. Dan saya juga punya solder brand dari Good ya, merek Good ya, ini Good dengan kode Tiki strip 77 20 sampai 200 watt ya, sama ya, jadi wattnya sama. Kita akan mencoba untuk mencolokkan semuanya secara bersamaan dan kita akan mencoba sebenarnya bagus Deco atau bagus Sigut ya. Kalau Sigut sih saya nggak suka dari bentuk covernya ya atau bodinya ini ya, kayaknya sih apa ya, kurang joss ya, grip-gripnya itu kayaknya kurang mantep ya. Ini yo enek cenolan gue baut barang, kayaknya sih kurang joss. Ini lampunya kayaknya lebih besar ya lampunya ya, lampu indikatornya ya, sama punyanya Good ya. Kalau punyanya Deco kan marem nih, mantep, ada gripnya ya. Ya udahlah, kita langsung aja kita akan mencolokkan dua buah solder tersebut secara bersamaan ya. Yuk, panasnya cepat mana kita akan tancapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, sudah nyala dan kita tunggu beberapa detik saja dan langsung mencobanya satu persatu. Kita akan tunjukin T0 di mata soldernya. Ini belum leder atau belum cair. Ini juga belum cair. Jadi tidak saya tekan untuk menambahkan wattnya, enggak, biar standaran aja. Untuk lampunya, kalau dilihat sih menurut kalian keren yang mana dari dua buah solder ini? Ini yang Good, ini yang Deco. Ini yang Deco, ini yang Good. Kalau yang Deco itu ada gridik-gridiknya, kalau yang Good dia garis-garis ya. Yuk, kita coba lagi. Kita tetes, kita tunjukkan T0 ya. Belum leder. Belum leder. Jadi keduanya sama. Coba kita bersihkan ujungnya. Apakah perlu dibersihkan? Kita bersihkan seperti ini. Pakai pencuci piring. Nah, Good sudah. Deco juga. Jangan ditekan ya. Ini nggak tak tekan ya ini. Cuman dibersihkan. Kalau ditekan bunyi mak cetek gitu. Nah. Lalu kita akan coba lagi. Compare, kita tunjuk T0. Coba kita perdekat. Nah, mau fokus di mata soldernya enggak? Nah, kita coba tunjukkan T0. Oke, sudah mau leder. Oke, sudah ya, sudah mau leder. Kita taruh sebentar. Jangan sampai perbedaannya jauh. Oke, kita fokuskan dulu ke mata solder Deco-nya. Oke, juga sudah lengket juga ya. Jadi keduanya ini panasnya hampir sama, responnya juga sama. Dan di sini saya ada media ya, ini bekas power ampli kalau nggak salah. Nah, di sini ada media yang saya akan lepas salah satunya menggunakan solder yang ada di sini ya. Nah, kita akan coba apa ya? Perdekatnya.
terdekat untuk melihat proses penyolderan itu enak yang mana. Nanti teman-teman biar tahu dan biar kalau mau beli biar nggak ragu ya. Oke, sudah saya perdekat seperti ini. Nah, saya mau coba yang pertama yang brand Good ya. Ini Good. Nah, ini Good. Ada cenolanya kalau Good. Oke, kita akan coba untuk menyolder komponen yang ada di sini ya. Oke, sudah mau fokus belum? Oke, sudah. Kita tunjuk seperti ini dan kita beri tenol. Ini nggak saya tekan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Coba kita bawahnya. Langsung cair juga. Langsung cair. Dan ya, mau nempel di mata soldernya. Oke, sudah. Seperti itu kalau menggunakan solder Good. Sekarang yang deco. Ini deco. Dia ada garis stripnya dan ada tulisan deco. Kalau yang Good kan cuma nyentol aja. Tidak saya tekan. Kita solder di sebelah sini, sebelahnya. Yang atas dulu. Sama tenol. Oke. Cairnya cepat juga yang bawah. Cairnya cepat juga ya teman-teman. Coba kita solderkan ke mata soldernya, panelnya apakah mau. Oke, mau. Kalau pendapat saya dari compare tersebut itu apa ya teman-teman, kualitasnya hampir sama ya teman-teman. Jadi kualitas dari dua solder ini hampir sama. Kalau pendapat saya, mata soldernya itu bagusan yang si deco. Tapi kalau untuk tingkat keawetannya atau tingkat dipakainya itu enakan si solder Good ya. Tapi kalau buat nyolder seperti ini seperti ini, itu enak yang deco. Kalau pendapat saya ya, itu enak yang deco. Padahal ini harganya jauh ketimbang deco. Yang ini harganya sekitar 350 ribuan dan yang deco ini paling harganya sekitar 60 sampai 70 ribuan. Harganya sangat jauh-jauh berbeda. Tapi untuk kualitas, pendapat saya awetan yang ini. Tapi mata solder di Good ini yang saya pakai ini kurang bagus. Yang di deco ini, yang deco ini mata soldernya bagus tapi mungkin elemennya yang kurang bagus. Teman-teman mau pilih yang mana, selera yang mana, atau mau beli yang Good atau yang deco, silahkan tentukan pilihan Anda sendiri ya. Tapi yang jelas untuk kedua solder tersebut, kalau ibarat kata punya budget lebih atau punya uang lebih, teman-teman bisa beli yang Good. Tapi kalau teman-teman punya budgetnya itu nipis ya, golek wae deco ya. Ini sudah cukup untuk tukang servis pemula atau yang baru belajar servis. Jadi kalau belajar servis pakai deco aja. Tapi kalau memang sudah kawaan dan punya rezeki lebih, teman-teman bisa beli yang Good. Nanti mata soldernya bisa nyesuaiin karena banyak mata solder pilihannya. Yang kecil, yang lancip, tergantung teman-teman mau nyolder barang kecil atau barang besar atau barang tipis. Ya udah, mungkin hanya itu saja video apa ya, ngadunya, ngedu alias komparasi atau apa ya, yang mana yang lebih bagus dan mana yang lebih unggul, teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau saya pribadi sih, karena saya sering menggunakan solder Good, saya dukung si Good. Tapi kalau memang budgetnya kurang, saya sih dukungnya pakai yang deco. Yaudah, gitu aja video kali ini. Semoga memberikan wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian yang lagi bimbang mau beli solder. Silahkan pilih yang mana. Kalau saya sih pilih yang Good. Tapi kalau budgetnya nggak ada, pilih aja yang deco atau brand-brand yang lain yang banyak dijual di toko-toko elektronik terdekat di kota Anda. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan di like. Jika tidak suka, di dislike. Nggak masalah. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe mau unsubscribe ya silahkan unsubscribe. Yang bersedia di
share ya silahkan di share, yang nggak mau di share ya silahkan nggak usah di share. Dan terima kasih telah menonton video yang nggak seberapa jelas ini. Gabrindo service, bye bye.